Itu dia korban kita, Ucupas. Lihat kan? Asri Welas. Jadi si Asri Welas ini bangun rumah. Bangun rumah kemarin mesen gembiok. Saya akan berperan sebagai tukangnya yang bilang ini gembioknya sudah selesai melebihi target. Jadi target tanggal 25 sekarang udah selesai. Udah duluan. Mau diantar mau boleh, tapi ukurannya yang salah. Sekulin. Halo. Halo Mbak Asri. Aku Jody dari Candi Kembar. Candi Kembar. Oh iya, gembiok. Gembiok. Iya. Mbak Asri. Gebioknya nih udah jadi. Besok bisa diantar gitu. Oh, jam berapa ya Mas ya? Sebisanya Mbak aja jam berapa boleh saya kita antar. Gak apa-apa kalau emang mau di keep di sini dulu gak apa-apa. Jangan. Kalau enggak ya dianterin deh. Waktunya jam berapa ya? Itu kayaknya syuting lagi sama Mas. Tapi sekalian pelunasan Mbak ya. Besok sih kita bisa bawain gampang. Mbak Asri tinggal kabarin kita. Ini gebyoknya warna coklat. 180. Mana? 160. Bukan, itu kan 280. Kemarin kan udah diukur. Nanti sebentar ya, sebentar. Dek, kemarin itu pesanan. Bukan itu. Enggak, ini bener kok di catatannya. Ukuran gebyok panjangnya 180, tinggi 160 ini. Yang satu panjangnya berapa coba? Yang pintunya itu 80 sama 120. Ya itu benar. Tapi yang satu salah dong, Mas. Enggak kok, kemarin di catatan saya benar loh, Mbak. 180, 160. Salah, Mas. Ini Mas siapa ini? Dodi. Ya benar, Mas Dodi. Kok begitu? Iya, kan kemarin kan sama aku juga yang ukur, kan? Ya, tapi bukan satu, Mas. Saya nyatetnya benar 180, 160. Sebentar, sebentar, Mbak. Dik, Dik. Lah kan... Iya, benar. Dodi sendiri yang ukur. Aku nanya sama orang, gimana? Bener, 180, 160. Salah, Dot. Nggak mau gue kalau segitu nggak usah diantar ke rumah. Pasang aja rumah lo, apa rumah keluarga lo sana. Ini udah yang kayu bagus loh, Mbak, dari Jepara, Mbak. Iya, gue tahu, tapi kurang semeter. Kan tutup apaan? Atau temboknya aja kecilin ngikutin gebyoknya gitu? Karena gebyok kan ya, udah jadi, masa... Ya, jadi rumah curut dong. Kok masa rumah curut? Enggak kok, gede juga kok Mbak, 180 kan muat Mbak. Kan gue udah ngomong, lu catet lo gambar sendiri ini begini-begini. Yang udah jadi ini 180, 160. Gue jadi besok jadi apa, gue gak mau. Orang gue pesennya 280 sama 250. Gimana ya Mbak? Udah taruh aja rumah bapak lo sana. Gak mau gue. Ya itu kayunya ya langka loh Mbak. Nggak bisa lagi kalau kita cari. Ini kan hutan udah gundul segala macem, ini kayunya susah nyarinya, Mbak. Nggak mau, gue tahu rumah 180, nggak mau. Nggak bisa itu, nanti tuh temboknya udah didobel lagi. Apakah udah dibobok semuanya, tuh bisa bukan pakai apaan. Tambahin lagi nggak bisa gitu, Mbak, atau apa? Kalau kita mah nggak bisa nambahin ya, Mbak? Ya kemarin menurut ukurannya segitu, Mbak. Nggak, ukuran 280, Mbak. Gue inget banget, gue lihat toko sendiri, lihat. Ya kalau nggak gini, harga kita kurangin lah, Mbak, nggak apa-apa. Masalah kurangin, tapi gak mau gue. Gak mau orang pesennya 280, kok 180 gimana? Tapi gue mau sang di rumah sekarang. Atau kalau mau ya, ya kalau mau kita usahain ya paling ditambahin aja. Gebyok yang ada ini 180 kita tambahin aja, Mbak. Iya. Ya gak mau, ya aneh banget dong. Atau didiemin aja kali, Mbak. Kayunya didiemin dulu, dipasang dulu. Namanya kayu kan tumbuh nanti kalau... Iya, lu pikir suatu-suatu bisa tumbuh jadi pajak. Ya harus kita antar Mbak, mau nggak mau besok Mbak, gimana Mbak ya? Ih enak aja mau nggak mau orang tuh itu gambarnya ada, buat tunjukin mutasi gua ada di rumah. Sekarang gini Mbak Asri, gimana deh? Biar aku samperin sekalian sama gebyoknya nanti diliatin dulu deh. Nggak mau gua mau samperin sama Mbak Uyut Kako, nggak mau sama Mbak Uyut Putri, lu juga gua nggak mau. Ya Mbak Asri jangan gitu ya, dong, ini kita udah rugi loh Mbak. Enggak mau, aku udah nunggu, harusnya kan mau sih 5 minggu ini, tapi enggak juga. Tahan lagi loh. Mas baca siapa sini? Mbak Asri Ananta. Itu kan tadi ada amplop dari pelayannya. Hah? Mbak Asri Ananta, silakan buka aja amplopnya lah. Selamat ada mau kerja tidak usah lah. Mbak, Vincent. Mbak? Lo jauh. Jauh mukanya. Ini Mbak Asri Ananta bukan?
Oh bukan Mbak Asri Ananta. Kalau gitu salah Mbak. Kita nyarinya Mbak Asri Ananta. Kalau yang ini gebyoknya bener 280-260. Selamat masuk ke Trans7 di UT. Salah! Di karate. Gak pengen, masuk Uppsala tuh gak pengen. Gue udah bener-bener nonton orang-orang dikerjain. Ya, masa gak tahu sih gitu. Panas dingin loh. Masa gue gebyok ukuran 2 meter jadi 1,5 tuh yang lain tutupin apa?